apa kepentingan untuk gosip dalam hiburan? Untuk pendapat saya, sebenarnya saya sendiri tak tengok gosip-gosip ni semua. Tapi dari pendapat saya, saya rasa benda itu mungkin ia adalah mungkin untuk selebriti create benda tu, dia buat sendiri untuk dapat publicity. Sebab banyak selebriti saya dengar diorang kata apa tu, bila ada komen pasal gosip baik atau buruk, still ia adalah publicity untuk mereka. So macam setengah orang diorang tak kisah adakah buruk atau baik, asalkan diorang jadi famous, diorang dapat story, diorang cerita tu dikeluarkan, diorang rasa bangga. Saya rasa mungkin diorang rasa bangga dengan itu. Tapi untuk saya personally, saya rasa kita tak naklah benda yang buruk. Tapi setengah tu mungkin diorang nak sendiri, mungkin diorang tak nak tapi terkeluar. Apa tu, tapi secara peribadi saya rasa saya tak suka gosip lah. Sebab sebagai umat Islam sendiri, apa tu, kalau diorang kata, kalau apa, kita bercakap-cakap pasal orang ni bagaikan kita makan darah daging saudara kita sendiri. So untuk saya against lah, saya tak suka gosip-gosip ni. Satu, bila saya dapat H ni untuk dapat buat kerja ini, saya apa tu ambil ini sebab kerana dia bukan gosip, dia factual, dia adalah fakta. Dan apa tu, kita orang akan cuba sedaya upaya untuk dapat fakta itu sekukuh yang boleh, baru kita orang akan keluarkan. So tidak boleh mengatakan itu sebagai gosip sudah.